Oke teman-teman, ini tips singkat ya dari ayahnya Binbol, gimana caranya kita untuk memeriksa apakah baby iguana kita ada BS atau tidak ya. Jadi caranya seperti ini ya, kalau ayahnya Binbol sendiri ya sebelum diperiksa gini, puasakan iguananya 1 hari full ya. Jadi nggak kita kasih makan nih, cara megangnya pun seperti ini, jangan ekornya ya. Jadi kita pencet-pencet tekan seperti ini nih, nanti kerasa kalau ada benjolan, itu kerasa ya. Benjolannya biasanya adanya di sebelah kanan. Gitu. Makanya kenapa harus dipuasakan? Kalau nggak dipuasakan, takutnya teman-teman keliru mana benjolan BS, mana benjolan sisa makanan yang belum bisa dicerna. Itu tipsnya dari ayahnya Binbol. Oke, semoga tips singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Apa itu BS? Yaitu bladder stone, itu batu ginjal dan cukup berbahaya buat iguana kita, guys. Oke, jangan lupa like, subscribe-nya.